Assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel Hair Wannabe. Okay guys, pada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. SEMAK status pengeluaran i-SINAR akaun 1 KWSP anda pada 18 hari bulan 3 2021 ini. Okay, ini mungkin jawapan yang diterima apabila anda menghubungi pegawai KWSP di talian i-SINAR. Bagi mereka yang telah membuat permohonan pindaan amount bermula daripada 8 hari bulan 3 2021 yang lepas maupun mereka yang baru memohon baru, okay, jika keputusan anda belum dikeluarkan, anda boleh membuat semakan bermula daripada 18 hari bulan 3 2021 ini. Semakan keputusan sebenarnya boleh dibuat di portal i-SINAR iaitu i-sinar.kwsp.gov.my. Tetapi jika anda membuat semakan sekarang, ya memang anda akan melihat status permohonan sebelum ini, bukannya yang terbaru berkaitan dengan pindaan amount yang telah anda lakukan pada 8 hari bulan 3. Jadi jangan risau kerana diperkatakan selepas 5 hari bekerja, bukannya ngam-ngam 5 hari bekerja. Jadi ada kemungkinan seminggu, ada kemungkinan juga lebih daripada itu. Terutama sekali apabila sekarang ini jumlah permohonan yang diterima terlampau ramai menyebabkan kaki tangan KWSP memerlukan sedikit masa untuk membuat semakan. Selain daripada di portal i-SINAR, anda juga boleh membuat semakan di i-account KWSP dengan log masuk ke dalam i-account KWSP anda. Jadi kepada mereka yang telah memohon i-SINAR untuk pindaan amount bermula daripada 8 hari bulan 3 2021 baru-baru ini, dan jika anda masih lagi belum mendapat keputusan permohonan anda, apa yang anda boleh lakukan adalah untuk membuat semakan bermula daripada 18 hari bulan 3 2021 ini. Okay guys, itu sahaja perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang cadangan, sebarang pertanyaan, boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang mungkin baru pertama kali sampai ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.